Ya, kembali di Asia Indie Video. Pastinya saya masih ada di Bandcloud 2013. Saya mau coba meliput sebuah distro yang berkedudukan di mana? Kita nggak tahu, kita tanya-tanya aja langsung. Halo. Halo, Mas. Saya Novel, Novel Martak. Saya yang owner Seven Doors Denim ini. Bisa kenalin apa ini Seven Doors Denim ini apa sih? Ini sebenarnya macam distro gitu, tapi kita lebih support ke misalnya kayak band, terus skate, BMX, inline skate, DJ, itu kita support semua. Kalau kita produksi dari celana, chino pants, jaket, kaos, topi, dompet, nanti juga mau produksi kayak merchandise band, terus produk-produk yang sebenarnya distro nggak jual tapi kita jual gitu. Apa itu misalnya? Misalnya kayak saya ada rencana ya, rencana mau produksi kayak sarung bantal, sarung guling, jam dinding. Ya memang itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya sama distro, tapi kita coba pikir yang nggak mainstream ya. Buat teman-teman yang pengen beli produk-produk Seven Doors Denim sendiri bisa didapat di mana saja? Kalau pusatnya sih di Malang. Tapi kalau mau beli di kota lain juga bisa. Sementara ini yang udah bener-bener ready stock di Surabaya, di Bali, itu udah, Sidoarjo juga udah. Nanti jangka pendek ini rencananya saya mau masukin barang di Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang, sama di Bogor. Apa keunggulan dari Seven Doors Denim itu sendiri? Konsumen kita sih sering bilang fittingannya itu nyaman, bahannya juga nyaman, dipakai nggak panas tapi juga nggak dingin gitu. Terus kita juga terus menjaga kualitas kita, kayak dompet memang kita produksi dengan kulit asli, terus jaket juga kita nggak asal milih bahan yang murah gitu. Pokoknya bahan ini bisa dipakai oleh orang yang sebenarnya nggak suka denim tapi bisa jadi suka. Kita tetap jaga kualitas dari mulai benang sampai kain denim juga kita benar-benar menjaga kualitasnya. Kalau yang harga terendah mungkin kalau dari segmen kaos dari 70.000 sampai 115. Kalau dari segmen celana dari 225 sampai 1.750. Kalau dari jaket dari harga 250 sampai 1.950. Harapannya untuk teman-teman Asia Indie Video, kalau dia memang ada hal yang pingin diomongin, kayak misalnya ada kekurangan di produk saya, bilang aja nggak apa-apa. Soalnya saya juga kan memang pingin mereferensi ulang gitu loh, Mas. Jadi saya pingin membuat ulang produk ini biar benar-benar bisa dipakai oleh semua orang. Anak-anak yang kan sekarang banyak orang-orang yang hanya beli produk yang udah terkenal gitu, tapi tanpa melihat kualitasnya. Jadi saya ingin menunjukkan biarpun produk lokal tapi kualitas juga bisa menyaingi produk yang internasional. Mungkin buat teman-teman yang mau pesan tapi nggak tahu di mana, kita juga ada fasilitas yang bisa dipesan online dari website, juga bisa di sevendoorsdenim.com, di Twitter @sevendoorsdenim, di fanpage juga ada sevendoorsdenim, spasi denim.